What's up school fans, kita kembali lagi ke Gor Otista untuk meliput Liga Mahasiswa. Kali ini pertandingannya antara Universitas Kristen Maranatha Bandung melawan Universitas Esa Unggul. Kalau kalian suka offense, kalian suka 3 point, game ini cocok banget sih buat kalian. Karena Marcelius Pilar dan juga Jason Prawira, dua-duanya kayak nggak miss sih 3 pointnya di babak pertama. Gue penasaran sih mereka combine berapa itu di babak pertama 3 pointnya. Tapi mereka berdua ini emang shooter yang sangat bertalenta banget, berpotensi banget. Mungkin dua dari tiga shooter terbaik di Liga Mahasiswa tahun ini, karena masih ada Daniel Salmenas, salah satunya dari Perbanas. But man, mereka berdua sih benar on fire banget di game kali ini. Dan juga ada Deo yang ngedang dua kali di game kali ini. Dan Maranatha memang lebih kompak sih, kita bisa lihat dengan passing-passing yang sangat simple dan juga pinter banget dan bikin enak banget ditonton gamenya. Sedangkan dari UEU of course ada Jason yang on fire dan juga ada Sultan. Mereka juga mainnya super hustle banget sih dan juga sempat comeback di game kali ini. So this was a really good game, so make sure guys to support this highlight seperti biasa guys. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and please enjoy the highlights guys. Thank you.
Thank you.